Kembali lagi bersama saya di video ini, dan kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya sosok Ratu Adil merupakan sosok yang sangat sakti mandraguna tanpa aji-aji. Dan tidak sengaja pula Ratu Adil bertemu dengan manusia Jenglot. Kenapa manusia itu dijuluki sebagai manusia Jenglot? Karena manusia Jenglot adalah seorang manusia yang memiliki ilmu Betara Karang atau ilmu Dewa Karang, di mana setiap manusia yang memiliki ilmu Dewa Karang ini akan membuat tubuhnya mengeras bagaikan karang di lautan. Dan ilmu Dewa Karang ini adalah salah satu ilmu tingkat tinggi dan sekaligus salah satu ilmu keabadian yang legendaris di Nusantara. Dan saat Ratu Adil berpas-pasan dengan manusia Jenglot ini, Ratu Adil melihat sosok pusaka Dewa Karang di balik tulang rusuk belakang dari orang itu, di mana pusaka ini memang tampak kecil seperti boneka dari tanah, tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Dan khodam dari Betara Karang ini bisa digunakan untuk segala hal. Apalagi khodam dari Dewa Karang ini dulunya juga dijuluki sebagai preman atau khodam preman. Dan siapa saja memiliki ilmu ini membuat sang Ratu Adil juga terkesan, karena ilmu ini bukan ilmu ecek-ecek yang begitu saja bisa dikuasai, tapi ilmu Dewa Karang ini sangat sukar dikuasai. Bahkan menguasainya tidak semudah bicara. Kalau bicara itu mudah, tapi ngelakonine, lelakunya yang sulit. Orang itu kalau bicara kok enak banget ya, itu kalau ngomongnya enak, tapi saat lelaku, saat ngelakoni itu sangat susah. Tidak semudah bicara. Kalau orang ngomong itu kan ya enak. Dan ilmu Betara Karang ini dulu juga sempat menjadi ilmu legendaris, bahkan ilmu yang viral di zaman dulu karena kemampuannya yang bisa membuat sang pemiliknya atau membuat manusia Jenglot ini bisa menangkis atau bisa menahan segala kesaktian, entah ilmu Braja Musti, terus ilmu-ilmu yang lain. Kalau diserangkan kepada manusia Jenglot ini tidak akan merasakan apa-apa. Karena apa? Manfaat dari energi khodam atau dari ilmu Betara Karang ini. Dan ilmu Betara Karang ini tentunya sangat sulit ya dikuasai. Dan kalau mau mengamalkannya, ada amalan-amalan tertentu atau lelaku tertentu yang memang harus dilakukan supaya bisa sempurna menyatu dengan khodam Betara Karang ini. Dan baik buruknya itu bukan masalah khodamnya atau bukan masalah pusakanya atau ilmunya. Baik dan buruknya itu tergantung orangnya. Kalau yang memiliki ilmu Betara Karang ini atau Dewa Karang ini orangnya baik, ya ilmu ini jadi ilmu baik, jadi ilmu putih. Tapi bila mana yang memiliki ilmu Betara Karang ini adalah preman atau orang jahat yang suka membunuh, suka merampok, ya ilmu ini jadi ilmu hitam, jadi ilmu jahat, karena yang memiliki orang jahat. Tapi kalau yang memiliki orang baik, ya jadi ilmu putih, ilmu baik. Itu kilasan informasi mengenai sang Ratu Adil yang pernah bertemu dengan Betara Karang atau manusia Jenglot. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.